Baik dia hidup. Ngisep. Ikan yang tergolong unik ini mempunyai 4 mata di bagian kepalanya. 2 berukuran besar dan 2 lagi berukuran agak kecil. Selain memiliki mata 4, keunikan lain dari ikan ini adalah mempunyai corak batik di sekujur tubuhnya. Ikan ini tersapu jaring milik Muhammad Abbas yang sedang mencari ikan di pinggiran Sungai Batanghari, Kabupaten Batanghari, Jambi. Kita jam 7 lah, 8 pagi. Ya. Langsung kan ditaruh ke dalam perahu tu, sore baru diambil. Ya. Katanya, banyak orang nengok tu di bawah tu. Orang ahli ikan pun ngatonya tak tahu pasal ikan ni ikan apa. Lah lama aku ni nunggu dunia, dia belum ada tahu. Karena keunikan ikan ini, sang pemilik mengaku tidak akan menjual ikan kesayangannya, meski ada warga yang menawar ikan ini dengan harga yang cukup tinggi. Izwan Solimin dan Afrizal J. Toisuta, Info Jambi TV.